Halo teman-teman Brandsa sekalian. Perkenalkan saya Hendra bersama partner saya Rila. Dan hari ini sehubungan dengan adanya beberapa teman kami yang minta untuk dibuatkan video lesson dansa, maka melalui video ini kami akan membagikan ide-ide kami tentang bagaimana caranya berdansa dengan baik dan benar. Khususnya untuk hari ini itu topiknya leading and following. Wow, soal koneksi nih, berat juga nih. Dan prinsip-prinsip yang kita bahas di sini bisa diterapkan baik di dansa ballroom maupun dansa latin. So, teman-teman, saksikan terus. Ampun, kamu nih maaf-maaf sakit banget tau nggak? Untuk gimana sih? Itu kan harusnya outside. Nggak tahu. Enggak. Kamu bukannya nggak tahu, ngikut dong. Kamu masa nggak ngerasa sih, Yor? Lidungnya nggak jelas kamu. Nah teman-teman, gitu tuh masalah di following tuh sering bikin ribut antara partner, sering bikin marah-marah. Meskipun kalau saya sih jarang banget, hampir nggak pernah sih itu marah-marah. Cuma tiap hari aja. Ya oke lah. Pokoknya mungkin kalian sering juga dengar keributan yang sering terjadi berkaitan dengan koneksi. Misalnya kayak gini nih. Duh, ya kamu nih koneksinya gak enak banget kalau enggak. Kamunya gak ngasih. Atau seperti ini. Kamu mau bikin apa sih? Lidingnya gak jelas. Ya kamu tunggu dong, jangan gerak sendiri. Atau kayak gini juga. Yor, kamu gerak dong. Kamu tuh berat banget sih. Ya kamu jangan ngeblok, kasih jalan. Nah gitu ya teman-teman, dengan familiar kan? Oleh karena itu, dalam video ini kita akan bahas nih prinsip-prinsip yang penting supaya masalah-masalah itu bisa terjadi. Dan kami berharap di akhir video ini kalian udah bisa kuasai itu semua. Dan kalian bisa lebih akur sama partner kalian. Exactly. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Nah teman-teman, untuk prinsip yang pertama itu saya sebut sebagai prinsip troli supermarket. Nah kalian pasti pernah kan belanja di supermarket, terus kalian dorong-dorong troli. Nah kalau trolinya itu bagus, maka pengalaman belanjanya pasti akan sangat menyenangkan. Tapi kalau trolinya itu rodanya rusak, itu troli jadi susah diatur dan miring-miring. Itu jadi pengalaman belanja yang sangat menyebalkan. Nah, teman-teman, untuk dapat melakukan leading dan following yang baik, kita harus belajar bergerak sama seperti troli supermarket yang bagus. Saya nggak ada troli supermarket, tapi saya ada koper. Nah kita lihat di koper ini ada dua bagian. Yang pertama ada tiangnya dan juga ada rodanya. Tiang ini harus keras dong. Bayangin kalau tiang ini lembek, lemas ya, atau patah, maka kita akan susah untuk mengatur koper ini. Dan juga kalau si rodanya ini juga macet, maka kita akan susah sekali untuk mendorong-dorong troli ini. Nah teman-teman, badan kita juga harus agak keras. Badan kita itu sama seperti tiang koper tersebut. Harus agak keras tapi nggak kaku. Atau dengan kata lain, harus tonus ya. Jadi untuk mendapatkan tonus yang baik, kalian harus lakukan beberapa hal. Yang pertama, pinggul harus masuk. Perut juga harus masuk, dada sedikit di depan, kemudian leher tarik panjang ke atas. Kalian lihat ya, sekarang badan saya sudah mirip tiang koper tersebut. Sudah ada tonusnya. Nah, kemudian setelah ini kita bergerak dengan telapak kaki kita. Kita ibaratkan telapak kaki kita itu adalah roda dari koper atau troli tersebut. Untuk dapat melakukan leading dan following yang baik, kalian harus bergerak bersumber dari telapak kaki kita saja. Jangan dari yang lain, misalnya dari bahu
atau dari tangan, atau dari pinggul, atau dari lutut ya. Karena itu akan mengakibatkan proses leading and following jadi susah. Nah, misalnya Yor di sini dia melakukan apa yang diperlukan untuk memiliki tiang badan yang baik. Pinggul masuk, perut masuk, dada sedikit di depan, kemudian leher ditarik ke atas. Kalau kami berdua melakukan hal tersebut, kemudian kami bergerak dengan bersumber dari telapak kaki, maka proses leading and following ini akan bisa berjalan dengan baik. Contohnya, kalau saya menggerakkan partner saya ke belakang, ke depan, ke samping kiri atau ke samping kanan, atau saya berputar, kalian lihat bahwa proses pergerakan tadi cukup mudah ya. Jadi itu prinsip yang pertama yang harus kita ingat, yaitu kita harus bergerak dengan tiang badan yang tonus dan juga bergerak bersumber dari telapak kaki. Prinsip yang kedua yang akan saya bahas adalah mengenai tangan. Jadi kita itu paling sering melakukan koneksi itu di tangan. Nah, kalian harus ingat baik-baik bahwa tangan ini harus jadi bagian dari tiang badan kita, tulang belakang kita. Dan untuk memiliki tangan yang baik, yang harus dilakukan adalah pertama, kita harus punya shoulder blade atau belikat ya, yang kita simpan di depan. Ingat ya, jangan di belakang shoulder blade-nya. Kemudian bahu harus selalu di bawah, jangan di atas ya. Dan kedua, sikut kita ini harus juga sedikit di depan badan kita, jangan di belakang ya, karena ini semua akan mempersulit proses leading and following ya. Kita coba ya. Jadi pertama, shoulder blade berikat ada di depan, bahu di bawah, dan kedua sikut kita simpan di depan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita coba dan start, nah teman-teman, kalian lihat ya bahwa pergerakannya bisa cukup mudah dengan menggunakan prinsip-prinsip yang tadi. Ya meskipun tentu saja kami juga masih perlu latihan ya. Kesimpulannya, untuk memiliki leading dan following yang baik, kita harus belajar bergerak dengan prinsip troli tadi, yaitu punya badan yang tonus dan bergerak dengan bersumber dari telapak kaki. Dan juga kita harus punya tangan yang tonus juga, yang terhubung dengan tulang belakang kita, dengan tiang badan kita. Oke, demikian video tutorial dari kami untuk hari ini. Kami harap penjelasannya bisa cukup jelas buat kalian semua. Tapi kalau ada yang belum jelas, tinggal kalian tanya aja di kolom komentar. Atau kalau kalian ada ide topik yang lain yang ingin ditanyakan, tulis juga di kolom komentar. Dan kami akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share kalau video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.